Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Di pertemuan kali ini saya akan berbagi sebuah metode yang alami, metode yang cukup sederhana untuk mengatasi kram pada perut, yang insya Allah jika latihan ini nanti dilakukan rutin dan konsisten, satu hari dua kali selama 3 minggu, kram pada perut dapat diatasi. Untuk latihannya sebagai berikut. Pertama yang kita lakukan, kita tekan di area perut atas di sini dengan jari-jari tangan seperti ini, tekan kira-kira 2 cm ke dalam. Kemudian kita membungkukkan badan, ini posisi berdiri, membungkukkan badan ke depan. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian ke samping kiri, hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian ke samping kanan, hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian dilanjut posisi membungkuk, tahan, hitungan 1 sampai 5 kita mulai. 1 2 3 4 5, relax. Kemudian dilanjut kita regangkan ke belakang. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian tetap ke belakang, hitungan 1 sampai 5 kita mulai. 1 2 3 4 5, relax. Selanjutnya dengan jari-jari tangan kita getarkan di area perut bagian atas. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian dengan jari-jari tangan kita tekan, lepas, tekan, lepas, hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian dilanjut dengan telapak tangan seperti ini, kita getarkan di area perut bagian atas. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10. Kemudian seperti tadi, tekan lepas hitungan 1 sampai 10, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian tekan, kita membungkuk hitungan 1 sampai 10. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya kita gocok perut bekir atas ke atas ke bawah seperti ini. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian tetap tahan hitungan 1 sampai 5 kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, relax. Demikian tadi latihan yang kita lakukan. Insya Allah jika dilakukan rutin dan konsisten 1 hari 2 kali selama 3 minggu, kram pada perut dapat diatasi. Demikian tutorial kali ini, semoga memberikan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.